ya, judulnya Basic CAD lah. Basic CAD penggambaran troli ya. Troli langsung aja, langsung ketik rektang. Rek, enter, tengah layar. Oke, shift add. Shift add ukuran berapa meter? Sekitar berapa panjang lebar? Oke, atau diulangi. Diulangi berarti tetap ini 0,0,0 di titik sumbu XYZ nya di 0,0 sekitar panjangnya 10 meter, 10.000 mm. Poin dari berapa lebar 8 meter. Oke, enter. Nah, fungsinya satu gitu loh. Fungsinya ini menggambar itu harus dari titik 0,0 biar enak. Kalau nanti untuk perhitungan apa tetap dari sumbu XYZ. Kalau rencananya kayak gini, walaupun istri ngawur upaya di tengah-tengah sini nggak masalah gitu loh. Nah, kenapa pakai rectangle? Karena ini udah ada sisi vertikal dan horizontal garis. Nah, di sini baru kita gunakan ancurin. Ancurin aja karena ini hanya untuk mediasi gambar. Ini loh areal yang bakal kita gambar baru kita explore. Nah, kan udah jadi satu-satu. Jadi enggak harus garis kemari sekian enggak. Ini untuk penggambaran itu. Jadi rectangle itu adalah istilahnya awal-awal areal kita menggambar itu berapa yang kita inginkan atau denah yang kita mau bentuk atau model yang kita mau bentuk dengan ukuran di titik ini untuk penghitungan nanti analisis dan sebagainya untuk ke depan kalau itu diperlukan gitu loh. Oke. Di material ini, di garis ini kita rencananya ini berapa ini? Yang mau kita buat space antara ini kan udah jelas ini panjang kemarinnya 10 meter, ini 8 meter. Nah, ini ada midpoint, ada garis tengah. Nah, bisa nambah juga gini. CP. Nah, kalau udah menggambar gini bagus kita orto itu kita aktifkan, tekan F8. C.